pertama yang kita baca daripada tahlil dan surat Yasin yang kita hadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, guru-guru pondok pesantren Dalwah, dan juga orang tua kita semuanya yang lebih mendahulu untuk meninggalkan kita semuanya. Dan juga kita bacakan tahlil dan Yasin tadi juga untuk almarhumin yang mereka yang menjadi syuhada dan mereka menjadi sebab dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai, yang mereka punya andil besar dan mereka menjadi sebab, dan perjuangan mereka lah yang membuat alhamdulillah negara kita menjadi negara merdeka. Yang andai kata kalau kita bayangkan kita masih dijajah oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara Indonesia, maka kita akan menjadi budak mereka, kita akan menjadi terjajah, kita akan tertekan, kita enggak bebas untuk belajar, kita enggak bebas untuk ibadah, kita enggak bebas untuk keluar dari rumah, dan kita selalu dihantui dengan keburukan, dihantui dengan serangan, dihantui dengan perang. Maka ini adalah nikmat yang besar, kita keadaannya yang tidak seperti itu. Keluar rumah, alhamdulillah aman. Kita belajar juga, alhamdulillah mudah. Kita buka majlis mudah. Kita buka ma'had pesantren juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini semuanya ya termasuk ya jasa daripada pahlawan kita. Fa ahlul fadl la yansa fadl ghairi. Orang yang punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melupakan kebaikan orang lain yang diberikan kepada mereka. Ya, sebagaimana mereka orang-orang yang punya kemuliaan, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang pernah berbuat baik kepada mereka, mereka akan dibalas juga dengan kebaikan oleh mereka. Contoh teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan sahabat-sahabat beliau yang berjuang bersama beliau, yang berjihad bersama beliau, yang ya duduk bersama beliau bermusyawarah, yang duduk bersama beliau untuk menyiapkan strategi, yang duduk bersama beliau untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara mereka yang menyumbang kebaikan untuk agama Islam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melupakannya. Nabi menyolati jenazahnya, Nabi perhatian dengan keluarganya, Nabi memberikan kebantuan bantuan kepada mereka yang tidak mampu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya bahkan berziarah kepada makam-makam mereka yang sudah lebih dahulu wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi seringkali berziarah ke Baqi untuk berziarah dan mendoakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah berbuat kebaikan, dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak lupa untuk membalas kebaikan Raja Najasyi dari Afrika yang mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlakukan oleh Raja Najasyi dengan sebaik-baiknya. Nabi mengirim sahabat yang mereka tertindas di Mekah, yang mereka lemah di Mekah, yang mereka disiksa di Mekah, dan kemudian untuk menghindari hal tersebut Nabi mengirim mereka ke Habasyah, Ethiopia yang sekarang di Afrika, dan di situ Al-Habasyi raja mereka memperlakukan mereka dengan baik. Ya, bahkan sampai-sampai pun Raja Najasyinya pun juga masuk Islam alhamdulillah. Di saat Raja Najasyi ya enggak pernah datang ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah juga pergi ke Habasyah. Berarti antara mereka berdua enggak pernah bertemu. Sehingga ya, Habasyi bukan dianggap daripada sahabat Nabi karena enggak bertemu. Andai kata ketemu, Habasyi termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan ceritanya Uwais Al-Qarni, satu zaman dengan Nabi tapi enggak pernah ditakdirkan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak termasuk di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi utusan-utusan Najasyi itu pernah ke Madinah, diutus oleh Raja Habasyah
untuk mengirimkan hadiah-hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini baiknya Raja Najasyi sudah memperlakukan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan baik, tapi masih mengutus ya utusan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak hadiah dikirim, hadiah ini, hadiah ini, hadiah ini, termasuk diantaranya seorang dokter yang dikirimkan oleh Raja Najasyi, dokter yang paling pintar, paling hebat, dan ya, pasiennya banyak ya di Afrika. Tapi ya ketika menjalankan tugas di Madinah, ya dokter ini enggak punya banyak kerjaan, pasiennya sepi. Kenapa? Karena jarang ada yang sakit, padahal di Afrika ya pasiennya banyak. Sehingga seberapa waktu duduk di Madinah minta izin untuk pulang. Sebelum pulang, maka dokter tersebut sempat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa resep Anda dan sahabat-sahabat Anda sehat-sehat semuanya, tidak seperti yang kami lihat di negara kami. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu qawmun la na'kul hatta naju wa idha akalna la nasba, kami adalah kelompok manusia yang kami tidak makan kecuali kalau sudah lapar, enggak makan kalau sudah lapar, dan kalau sudah makan enggak sampai kenyang, enggak memulai makan kecuali lapar, kalau makan ketika lapar enggak sampai kenyang. Kalau kita belum lapar sudah makan dan tidak berhenti makan kecuali sampai kenyang, ya, akhirnya jadinya sakit. Ya, ini resep sehat daripada Nabi Muhammad SAW. Yang intinya, Nabi memperlakukan utusan-utusan yang dikirim oleh Raja Habasyi dengan sebaik-baiknya. Nabi menjamu mereka, memberikan tempat tinggal untuk mereka, bahkan ketika menjamu makan kepada mereka, Nabi sendiri yang sibuk untuk melayani mereka, mengangkat makanan kepada mereka. Ketika sahabat-sahabat yang lain melihat Nabi sibuk, maka mereka meminta kepada Nabi untuk duduk manis, duduk tenang aja, biar kami yang melayani mereka. Kata Nabi, enggak, ana ingin membalas jasa mereka sendiri, karena mereka memperlakukan sahabat kami dengan baik, maka aku ingin memperlakukan utusan Habasyi dengan baik. Ini artinya apa? Membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Itulah tanda orang mulia. Kalau kita punya teman, kita punya orang yang pernah berbuat baik kepada kita, jangan pernah dilupakan. Apa yang kita bisa lakukan untuk membalas kebaikannya, kita lakukan. Membalas hadiah dengan hadiah, kita lakukan. Membalas bantuan dengan bantuan, kita lakukan. Membalas apa dengan apa. Bahkan misalnya pun kita enggak bisa membalas kebaikan orang lain dengan apa-apa, minimal membalasnya dengan doa. Ya, sekarang ini kita membalas mereka menjadi pahlawan-pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita balas dengan doa. Kita enggak bisa membalas dengan bantuan harta dan lain sebagainya, ya kita membalasnya dengan doa. Maka alhamdulillah kita sudah menjadi membaca tahlil dan yasin, semoga insya Allah diterima oleh Allah SWT dan sampai kepada mereka dan menjadi hadiah buat mereka dan menjadi cahaya buat mereka, dan kuburan mereka insya Allah diberikan tercahaya, menjadikan kuburan mereka terang dan menjadi surga di kebun surga, dan semoga insya Allah nyambung sampai surga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini banyak sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Ya, pertama harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Kalau kita enggak syukur sama Allah, kalau kita kufur nikmat, artinya kufur kita lalai. Kita lalai enggak mensyukuri nikmat Allah. Kita enggak pernah mengatakan alhamdulillah ana diberikan nikmat iman, alhamdulillah ana diberikan nikmat Islam, alhamdulillah ya Allah ana diberikan nikmat sehat, alhamdulillah ya Allah ana diberikan panjang umur, alhamdulillah ya Allah ana diberikan ilmu, alhamdulillah ya Allah ana diberikan harta dan rizki ini dan ini. Kita sebut itu sebagai bentuk syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka ceritakan kenikmatan tersebut. Maka ini sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Maka kita mengenang jasa daripada pahlawan-pahlawan kita yang dengan sebabnya
kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kemerdekaan dan keamanan di negara kita. Semoga insyaallah terus aman dan terus merdeka ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu kutu yaumih fa ka'annama hidat lahu dunya bi hadza firiha." Siapa orang yang keadaannya aman, di rumahnya aman, di jalanannya aman, dan diberikan kesehatan di badannya, mau makan satu hari satu malam punya apa yang ada yang akan dimakan, maka sesungguhnya dia orang yang kaya, seakan-akan memiliki dunia dan isinya seluruhnya. Jadi orang yang kaya seakan-akan memiliki dunia dan isinya seluruhnya. Maka kita alhamdulillah aman keadaan kita, diberikan kesehatan, kita mau makan satu hari juga mampu, maka sebenarnya kita adalah orang yang kaya, orang yang memiliki dunia dan seisinya. Maka harus dan wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syukur, ambil pelajaran daripada apa yang telah berlalu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan ini bukan dengan santai-santai, bukan dengan tidur-tiduran, bukan dengan foya-foya, tapi dengan perjuangan, pengorbanan. Mereka berjuang itu. Kalau yang kita lihat di filmnya, itu hanya sekelumit. Film sejarah kemerdekaan Indonesia hanya sekelumit. Hanya sedikit yang kita melihatnya atau yang kita mendengar ceritanya. Tapi sesungguhnya hakikatnya lebih daripada itu perjuangan mereka. Yang mungkin di antara perjuangan yang berat, perjuangan yang sulit yang sudah mereka berikan untuk kemerdekaan Indonesia ini, mungkin enggak pernah diketahui oleh orang lain, satu pun di antara mereka mungkin enggak mengetahuinya, tapi hanya mereka sendiri yang mengetahuinya. Dan ini tidak didapatkan dengan tenang-tenang, dengan foya-foya, dengan santai-santai, tapi dengan pengorbanan. Maka kita ambil pelajaran. Kita ingin mendapatkan sesuatu, berarti kita harus apa? Berkorban, berjuang. Kalian ingin menjadi ulama, kalian ingin mendapatkan ilmu yang mulia, yang mahal, ya harus berjuang, harus berkorban. Man nasbuhu syarifatun abiyah yarba'u an umurihi daniyah walam yadal yadnahu fi ma'ali yasharu fi tilabihal layali. Barang siapa yang punya jiwa yang mulia, bukan yang rendah, jiwa yang tinggi, yarba'u an umurihi daniyah, maka dia tidak mau untuk hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendahan, yang murahan. Ya, cuma ngobrol dengan teman, ngobrol dengan yang lain satu jam, dua jam, ngobrolin, gosipin orang, rendahan. Ya, kita cuma ngobrol satu jam, dua jam, bicara ini enggak jelas, bicara itu enggak jelas, enggak ada faedah di situ, enggak ada keuntungan di situ, enggak ada kebaikan yang kita dapatkan, padahal satu jam kita duduk-duduk. Ini obrolan yang enggak manfaat, duduk-duduk yang bermanfaat. Kadang-kadang bila main kartu sampai 1 jam 2 jam, main game 1 jam 2 jam, bahkan sampai 4 jam 5 jam atau mungkin lebih. Apa yang kita dapatkan dari itu? Enggak ada. Murahan. Ya, murahan. Bahkan kadang-kadang ada yang umurnya 50 60, bahkan anak melihat ada yang sampai 70 masih sempat-sempatnya main kartu domino itu. Nanti ditempelin di telinganya kalau kalah dengan apa? Jemuran itu, jepitan jemuran. Itu padahal anak lihat tua sudah. La ilaha illallah. Ini murahan. Orang yang punya jiwa yang mulia enggak sibuk dengan sesuatu yang murahan walaupun bukan maksiat. Jiwanya mulia pasti. Ya, cita-citanya tinggi pasti. Waktunya digunakan untuk yang tinggi, yang mulia. Ya, ini syarifatun abiyah yarba'u an umurihi daniyah, enggak mau melakukan sesuatu yang murahan. Ya, orang yang betul-betul soleh, orang yang wali minal awliya, waktunya semuanya untuk yang baik-baik, yang manfaat-manfaat. Min husli islamin mar'i tarkuhu malayani, itu tanda kebagusan agama seseorang. Ingin tahu bagus apa enggak agamanya dia, lihat dia waktunya digunakan untuk apa, lihat pekerjaan digunakan untuk apa. Ya, apa yang dilakukan, kalau memang yang dilakukan selalu baik dan manfaat, berarti bagus Islamnya. Kalau yang dilakukan enggak ada manfaatnya, berarti dia enggak bagus akhlaknya, berarti enggak bagus agamanya. Kenapa? Nabi SAW yang mengatakan, min husli islamin mar'i, tanda bagus Islamnya seseorang, tarkuhu
mala yakni, dia meninggalkan sesuatu yakni la yakni la yang la yang fa ini yang enggak ada manfaat, la yang fa fid dunya wala yang fa khususan fil akhirah, enggak manfaat untuk dunia, mending masih sibuk kerja, mending yang sibuk di toko, enggak manfaat akhiratnya, masih mendapatkan keuntungan dan rizki. Yang sibuk di kantor, yang sibuk di pekerjaannya, dia enggak dapatkan akhirat dan pahala misalnya pun, dia dapat rezeki. Ini la dunya wala akhirah. Duduk 1-2 jam, enggak dunia, enggak akhirat, enggak dapat apa-apa. Harus kita tinggalkan. Ya, umur kita ya, harganya sangat mahal. Jangan diberikan dan digunakan kecuali untuk yang mahal juga. Ya, al-ilm nafis, fala tasrifu illa li nafis. Sesuatu yang mahal tentunya imbalannya pun harus mahal. Ya, waktu yang kita miliki ini mahal enggak? Nah, pikir-pikir kalau mau digunakan waktu kita untuk sesuatu, ya Allah, enggak ada manfaatnya, enggak ada apa-apa yang kita dapatkan. Ya, kadang-kadang kan di luar sana banyak main-main game online dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apa yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Ya, hanya buang-buang waktu yang mahal yang kita ya sia-siakan, padahal itu adalah mahal harganya. 1 jam yang lewat enggak akan bisa kembali. Kecuali kalau bayar berapa? Bayar banyak apa sedikit? Hatta banyak pun enggak akan pernah kembali. Kenapa? Karena harganya mahal, enggak bisa kembali. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kalau yang berlalu adalah kebaikan, kita syukur kepada Allah. Kalau yang berlalu itu adalah keburukan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, mereka berjuang, mereka berkorban. Hasilnya apa? Hasilnya kemerdekaan yang diberikan, yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Dan di situ juga kita ambil pelajaran. Mereka dahulu, masya Allah, mereka bersatu di situ dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dalam memerangi musuh-musuh mereka. Ya, baik itu Belanda, baik itu Jepang dan lain sebagainya, mereka semuanya bersatu. Yang muda, yang tua, yang kelompok ini semuanya bersatu. Yang di situ artinya persatuan itulah yang sangat penting. Jangan tercerai berai. Kalau kita tercerai berai, enggak bisa mendapatkan apa-apa. Ya, kita punya anggaplah sapu. Yang di situ ada berapa helai itu sapu itu? Berapa helai? Banyak apa sedikit? Ya, bisa manfaat menghilangkan kotoran dengan kita menggunakannya untuk menyapu. Tapi di saat cuma 1 helai, kira-kira menghilangkan kotoran? Enggak. Ya, maka kenapa bisa manfaat? Karena bersatu. Nah, insya Allah kalau kita bersatu akan menjadi kekuatan dan bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan, menghasilkan suatu yang kita cita-citakan. Nah, jangan untuk bercita-cita bersatu dengan cita-cita bersatu kaum muslimin seluruh Indonesia, itu cita-cita memang cita-cita yang tinggi, tapi dimulai terlebih dahulu dari pesantren kita. Satu kamar jangan ada yang saling bermusuhan, satu kamar jangan ada yang saling hasud, saling dengki. Semuanya masya Allah, satu kamar dengan yang lain saling menghormati, tidak mengganggu yang lainnya, saling ya menyayangi yang lainnya. Ada yang lemah dibantu yang oleh yang kuat, ada yang enggak punya dibantu oleh yang punya. Ya, yang lebih muda menghormati yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Ya, ada yang punya kitab 2, yang satu diberikan kepada saudaranya, punya buku 2, yang satu diberikan kepada saudaranya, punya pulpen 2 dipinjamkan atau diberikan kepada saudaranya, saling membantu, ta'awun. Ya, dan tidak mau mengganggu yang lainnya. Yang lain sedang tidur, maka ketika ada orang lain yang sedang ramai diingatkan, jangan ramai, ini ada kawan kita, saudara kita sedang tidur, jangan sampai mengganggu dia. Bagus enggak? Bagus, itu yang diinginkan oleh Nabi. Ya, kita bersatu dalam hal tersebut, dalam menciptakan ketenangan, kenyamanan, kerukunan, kedamaian. Dimulai dari kamar, dari kamar kemudian meluas menjadi satu rayon, saling menghormati dan menyayangi. Satu rayon kemudian meluas lagi dari satu bangunan, meluas lagi dari satu pesantren, dan nanti terus meluas. Insya Allah di kampung kita, kita bisa menyatukan mereka semuanya. Kemudian di kota kita, kita bisa menyatukan mereka. Bahkan insya Allah satu
provinsi, kita bisa membuat mereka semuanya bersatu. Bahkan insya Allah di kemudian hari, insya Allah seluruh rakyat Indonesia bisa bersatu, tidak terpecah belah. Nah, insya Allah semuanya insya Allah dimulai dari kamar kita, pesantren kita, insya Allah siap. Semoga insya Allah kita bersatu, dan asatidahnya pun alhamdulillah sudah bersatu satu dengan yang lain, tidak ada yang hasud satu yang lain, tidak ada yang iri, semuanya bekerja sama dengan tugasnya dan masing-masing kewajiban dijalankan dengan baik. Nah, tinggal juga ya, diharapkan santri-santrinya itu berjuang, wali santrinya bersatu juga, alhamdulillah pengurusnya bersatu, semuanya bersatu untuk mengemban ya, kewajiban dakwah, mengemban kewajiban menyebarkan ilmu agama, bukan hanya untuk kalian yang berada di pesantren ini, tapi juga mengembangkan dan menyebarkan daripada agama Allah, agama Rasul, ilmunya Allah, ilmunya Rasul kepada orang lain dan kepada insya Allah umat di luar sana. Insya Allah berkat kalian semuanya insya Allah yang nantinya akan menyebarkan agama Islam ini di tempat dan daerah kalian masing-masing insya Allah. Dan juga ya, kita berharap insya Allah ya, kita lebih bisa melawan hawa nafsu kita, bisa lebih melawan setan kita. Orang pejuang-pejuang itu menghadapi ya, musuh-musuh yang menjajah mereka dengan pedang, dengan senjata, bahkan dengan bom. Dan kaum muslimin, pahlawan-pahlawan hanya bambu runcing, tapi bisa menang. Oh, kita bisa juga kok untuk seperti mereka. Artinya apa? Setan berat, hawa nafsu berat untuk dilawannya kan. Tapi masa kalah? Jangan kalah, jangan putus asa, harus bisa. Kita enggak harus berjuang seperti mereka yang berjuang dengan jiwa, bahkan mereka yang andai kata mereka kalah, mereka mati. Kita berjuang di sini dengan semangat belajar, dengan semangat taat sama peraturan. Kita berjuang di sini untuk melawan hawa nafsu, jangan maksiat, jangan maksiat. Melawan hawa nafsu, jangan malas, jangan malas. Melawan hawa nafsu, punya akhlak dan punya adab yang baik. Dan melawan hawa nafsu untuk taat kepada peraturan. Itu lebih mudah dan lebih berat mereka. Maka jangan kalah dengan mereka. Kita tiru semangat mereka, pejuang-pejuang. Kita tiru masya Allah ya, sifat patriot mereka yang menghasilkan sesuatu yang masya Allah. Maka kita pun juga akan bisa sama dengan mereka, bisa-bisa menang melawan musuh-musuh, baik itu musuh yang nyata ataupun juga musuh yang tidak nyata insya Allah. Sehingga pun kita juga akan diukir nama kita sebagaimana pahlawan-pahlawan kita diukir dan di sampai sekarang dijaga dan disebut dan dijadikan kenangan, karena mereka memungkir dengan cerita-cerita yang baik, dengan perjuangan mereka yang luar biasa. Maka kita pun juga bisa membuat riwayat dan kenangan yang baik buat generasi kita selanjutnya insya Allah. Oh, nama kita akan disebut nanti generasi sebelumnya. Oh, Fulan bin Fulan, wow, dulunya di Dalwa berjuang masya Allah, kemudian jadi da'i ilallah, terkenal, punya majelis, punya dakwah yang pengaruhnya masya Allah luar biasa, dan banyak umat yang mendapatkan hidayah dengan sebabnya. Nah, ini kan akan jadi kenangan buat generasi selanjutnya. Ya, kita yang membuatnya sekarang dimulai dari pesantren ini insya Allah. Dan insya Allah sekian aja untuk pelajaran Sulam Taufik insya Allah dibaca ya, di waktu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustadz mengingatkan kepada kalian ya, bahwasanya ujian semester sudah sangat sangat dekat, dan mungkin kalau enggak salah tinggal 10 hari lagi. Maka persiapkan dengan persiapan yang matang, dan tidak jangan lagi ada perizinan kecuali yang darurat ya, karena ini sudah mendekati ujian semester, dan di situ penentuan kalian naik kelas atau tidak naik kelas, karena akan digabung dengan ujian semester yang kedua nantinya. Dan semoga insya Allah semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk belajar, menghafal, murojaah, mutala'ah, diberikan hidayat dan kekuatan untuk taat kepada peraturan, berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan menjadi insya Allah manusia-manusia yang manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Dan semoga insya Allah sukses semuanya menjadi ulama, sukses semuanya menjadi pejuang-pejuang Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sukses insyaallah memberikan kebaikan kepada bangsa Indonesia ini dan insyaallah menjaga kemerdekaan Republik Indonesia ini insyaallah sampai yaumil qiyamah ala hadiniya wa likuniya salih jami asami li khairi dunia wal akhirah wa ila hadrati nabi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asharil fatihah.